Eh, nanti makan malam korang nak tak Mak Wah siapkan terus? Eh, tak yalah. Aku pun mana boleh lambat-lambat. Nanti Mak aku bising. Tak boleh. Sorry. Aku pun kau tahulah aku mana boleh balik malam. Kau tahulah Mak aku macam mana. Mati aku nanti. So, apa kata kita mula sekarang, kita habis cepat? Eh, Reza, apa sah muka kau? Aku tengok macam lain lah. Kau kan suka bising-bising. Itu tak kena, ini tak kena. Suka macam, lu rendah. Tapi hari ni kau macam lain. Kau tahu kan bapak aku bawa keluar hospital. Accident dengan teksi dia. Tapi bapak kau dah okey kan? Dia dah okey. Tapi aku baru tahu rupanya yang selama ni bayar perubatan bapak aku oleh Etri. Tapi kau tahu tak, Etri gunakan duit peninggalan arwah ayah dia untuk tolong kau dengan bapak kau tau. Itulah. Bapak aku pesan dekat aku, bukan senang nak cik kawan baik macam tu. So dia suruh aku jaga persahabatan aku dengan Etri. Sebab dia dah banyak tolong keluarga aku. Okey, kita sari. Hana, aku tak tahu yang ni susah. Kau buatkan. Tuhan tolonglah aku. Masa saya dapat tahu yang darah awak Sarah dengan darah baby sama, saya buat keputusan untuk buat ujian DNA pada awak dan juga baby. Without my permission. Doktor tak boleh buat macam ni, eh. It's unethical. Macam ni, Jana. Saya perlu buat ujian tu semata-mata untuk saya pastikan yang Kaisara ni sesuai atau tidak untuk jadi penderma pada masa akan datang. Sekiranya apa-apa berlaku pada baby disebabkan penyakit yang dihadapi sekarang ni. Tapi ada sesuatu yang memeranjatkan saya lah. Bila saya dapat tahu yang ujian DNA awak Kaisara sama dengan ujian DNA baby. Macam mana boleh ujian DNA saya dengan baby sama, Doktor? Mungkin lebih baik Cik Raina sendiri yang berterang. Doktor boleh cepatkan juga tak? Sebab donor dah ada kan, jangan buang masa saya sekarang. Beb, relax lah. Bagi Doktor Hasti habis dulu boleh tak? Doktor teruskan, saya nak tahu. No. No! Kau ni kenapa? Atau kau ada suruh sesuatu dari aku? Baby itu anak aku. Baby itu anak aku, eh? Anak aku! Aku jaga dia daripada kecil. Aku beli dia mainan. Tak ada orang boleh ambil baby daripada aku, eh? Termasuk mak kandung dia sendiri, kau! Apa kau cakap tadi, Hana? Apa kau cakap tadi? Saya betul-betul tak faham sekarang ni. Apa yang Rihanna cakap tu betul ke, Doktor? Betul ke, Sarah? Baby tuan awak yang awak sangka selama ni dah meninggal. Baby anak saya? The nose, little nose, the mouth, like nose. Jom balik. Doktor cakap apa? Tak ada apa-apa. Kalau doktor tak cakap apa-apa, kenapa dia panggil awak dengan Sarah? Saya cakap tak ada apa-apa, tak ada apa-apalah. Boleh tak faham? And then, lepas ni tak naklah pergi hospital ni. Hospital ni tak apa-apa sangat. Sure. But why? Sebab dia tak nak, rahsia dia pecah. Sebenarnya baby tu anak saya pun Farah. Anak saya. Eh, baby. Eh, kau jangan nak pegang anak aku lah. Kau curi dia dari aku, Ana. Kau cakap anak aku dah mati. Kau curi dia, eh? Kau belum otak ke aku curi anak kau? Aku selamatkan anak kau lah. Eh, kau lupa ke dulu kau dah bunuh anak kau? Kau lupa? Eh, kalau aku tak selamatkan anak kau dah lama tak ada di dunia ni, eh? Kau boleh ingat tu. Tapi sekarang aku dah berubah, Hana.
Aku menyesal apa yang aku buat. Aku salahkan diri aku selama ini, Ana. Hidup aku yang terombang-ambing semua sebab aku ingat anak aku dah mati. Boleh tak kalau kau cuba faham tu? Anak yang aku sangka dah mati rupanya ada kat depan mata aku sekarang. Ibu nak makan mama saya. Eh, Sarah, adalah dengan penyakit kau. Kau rasa kalau baby tahu kau nak bunuh dia, baby nak ke kat kau? So, sebelum keadaan jadi lagi teruk, kau lupakan jelah hasrat kau tu. Mami, why is Auntie Sarah cry? Auntie Sarah cried because she's very, very sad for what she had done past. What in the past? You could ask her yourself. She would be really, really happy to answer that. Balik. Kau rasa kalau baby tanya kau nak jawab apa, kau nak menipu? Best ke hidup dengan menipu tu? Let's go. Baby, mama minta maaf. Baby, sumpah mama tak ada niat, baby. Hospital kan? Kenapa? Baby sakit? Baby okey. Ana yang tak okey, cik masalah dengan aku. Hah? Kau gaduh dengan dia? Ana ambil baby dia, kau tahu tak? Aku tak faham. Apa kena-mengena ni? Hah? Bukan baby tu anak-anak ke? Eh, baby tu anak aku lah. Sekali aku yang lahirkan dia tu, baby tu anak aku. Bukan anak-anak. Kau faham? Tak, aku tak faham. Cuba kau cerita kat aku apa yang dah berlaku satu-satu. Biar aku faham. Baby tu anak aku. Aku yang lahirkan dia. Masa aku lahirkan dia, Ana cakap baby aku dah mati. Rupa-rupa dia nak curi baby dia aku. Selama ni hidup aku jadi macam ni, kemurungan tak betul macam semua sebab aku ingat baby tu dah mati. Aku sebesalah pada diri aku tu tak? Apa yang Ana buat semua tak betul. Semuanya salah. Dia tak patut buat aku macam ni. Tu anak aku. Okey, kau sabar, okey? Memang, semua ni salah Ana. Dia pun tahu diri dia salah. Dia rampas baby daripada kau, kan? Aku, dia rampas Adri, dia rampas Reza. Dua orang yang paling aku sayang. Kau nampak tak? Manusia jenis apa si Rahana tu? Nampak, kan? Abang, sebenarnya baby Ana milik Sarah. Hai, baby. Ana. Baby. Baby, how are you today? Good. Where's my candy? I'm sorry. I don't bring your candy. But I have this one. You like it? Which one you want? This one. This one? Take this one? The one? Okay, take this one. You like it? Yeah, good. Kenapa dia happy sangat ni? Yalah, dia happy dah keluar dari hospital tu. Oh, yalah. Alhamdulillah, kan? Oh, ni. Salina ada mesej aku. Lepas tu dia ceritalah apa yang dia tahu. So, aku nak tahu juga daripada mulut kau sendiri, kan? Kau nak tahu apa daripada mulut aku? Aku nak tahu, yalah, pasal Kai Sarah dengan baby. Aku tahu kau bukan mak kandung dia, tapi tak apa macam ni. Kau tahu aku tak suka judge orang kau bukan. So, kalau kau nak cerita pun boleh, kau tak nak cerita pun tak apa, aku tak ambil hati. Okay, cerita dia macam ni. Bila Sarah tahu dia mengandung, dia lari daripada Boston ke New Haven. Takut, takut. Dia lari macam tu sebab dia tak nak Adrie tahu.
I was told by the nurse that you're treating my friend Kaisara. Yeah, she's my patient. How is she doing? She just had a baby girl, and now she's under suicide watch because she just had a huge drug overdose before this. Really? Okay. Thank you, doctor. Masa tu aku terpaksa cakap kat Sarah yang baby dia dah mati. Sarah. Anak kau dah tak ada. Boleh tolong bukakan ikatan tangan aku tak? Sakitlah. Sakit cakap. Ana, lepas ni kau boleh tolong aku tak turun bawah? Ambilkan air. Aku rasa haus sangat. Pergi okay, ambil sekejap. Take it on. Aku bukan suka-suka buat macam ni, Tabib. Sebab daripada awal lagi Sarah tak nak baby. Dia nak bunuh baby tau. Tapi sekarang ni mesti Sarah nak baby datang balik dalam hidup dia kan? Mestilah mak dia nak anak dia balik. Yang cuma buat aku risau sekarang ni, sebab aku risau nanti dia ambil baby daripada aku. Macam mana? Mana boleh? Faham. Nah, baby, one more for you. I'm just kidding. Nala. Say what? Hi, Adri. Uy. Sally. Ni. Tak pergi kelas Zumba ke? Lagi setengah jam. Lambat lagi. Oh. I ada sesuatu nak bagi tahu you. Cakap je lah. You tahu tak? Yang baby itu sebenarnya anak Sarah. Itulah, I pun sendiri tak sangka. Masalahnya si Sarah tu dah mengandung, bukannya nak bagi tahu I. Patutnya kat US dulu bagi tahulah kan. Rihanna pun satu. Kenapalah tak bagi tahu awal pasal baby tu? Kan, motif dia buat macam tu? Entahlah. Adri, you nak tak buat sesuatu untuk Anna? Apa dia? You pernah bebel dekat I kan? Kalau papa Ana tak dapat langsaikan hutang dia, mak you akan ambil alih galeri Lestari itu. You nak suruh I buat apa sebenarnya ni? Macam ni. Apa kata lepas ni you pergi jumpa Ana, you beri kata putus dengan dia. Ajak dia kahwin. You bagi tahu dia kalau dia jadi isteri you, automatically harta you akan jadi harta dia juga. I cuma nak bantu you je sebab you sayangkan anak-anak. Ha. Renung-renungkanlah ya. Oh, I lambat nak pergi kelas Zumba. See you later. Bye. Bye. Aisliya. Inilah studio aku. Oh, besar studio kau eh. Yalah. Susah tak cik studio ni? Video ni. Itulah susah sangat. Lagi muka aku yang drive. Teksi tu yang bawa aku ke sini. Oh. Oi, kenapa kau nak jumpa dengan aku eh? Tiba-tiba. Oh, aku dah tahu lah pasal kau, pasal baby. Eh, duduklah. Ya. So, mesti Ana yang bertemu kau kan? Yalah, siapa lagi? Sekarang kau tahu baby tu milik aku? Tahu.
kau ibu kandung dia, tapi kau kena ingat juga Ana yang besarkan baby. Beli apa aku? Aku yang kandungkan baby tu 9 bulan. Aku yang lahirkan dia, bukan Ana. Aku faham tu, tapi macam mana nak cakap kau eh? Okey, macam inilah. Ini contoh lah, contoh. Ada seorang mak tu, dia buang bayi dia dalam tong sampah. Tiba-tiba satu hari tu anak dia besar. Bila anak dia membesar, anak dia popular, anak dia kahwin dengan orang kaya, dia jadi kaya, jadi senang. Kemudian mak dia datang mengaku tu anak dia. Kau rasa adil tak? Sekarang ni kau nak cakap aku buang anak aku sendiri? Aku tak tuduh kau macam tu. Aku bagi contoh. Aku tak buang dia, Reza. Rihanna yang tipu aku. Dia cakap baby dah mati waktu aku lahirkan dia. Okey, macam ni. Kau kena ingat juga masa tu keadaan kau tak stabil. Apa jadi kat baby nanti? Kau tahu baby akan dihantar ke jabatan sosial kat sana. Kau tahu apa jadi dengan dia? Makan minum dia macam mana? Macam mana dengan agama dia? Aku tahu. Aku pernah buat silap dulu. Tapi aku yakin dengan adanya baby, aku boleh jadi mak yang baik. Aku tak nak jadi macam mak kandung aku. Biarkan anak dia sendiri macam tu. Okey, faham. Macam inilah, aku rasa yang terbaik kan. Lebih baik kau berubah dulu sebelum kau jaga baby. Reza, aku buat air. Jadi kita sambung. Tunggu sekejap. Seperti dahulu, engkau dan aku. Kuat betul sekali dia makan. Dah baik. Cuma masa dia sakit dulu, nak bagi apa pun susah nak makan. Syukur alhamdulillah dia dah baik. Apa kata nanti kita bawa dia pergi galeri? Pergi tengok lukisan yang baru-baru kat situ. Ingat tak masa Ana kecil-kecil dulu? Papa selalu bawa Ana pergi sana. Ana suka merayap merata-rata sampai Papa kena cari sampai dapat. Ingat? Masa itulah first time Ana jumpa Mama. Mama? Ana pergi siap sekejap. Dengan baby. Mereka dah lama tak pergi galeri itu kan? Setengah jam. Akhirnya dia panggil saya Mama, Abang. Eh, kau nak air merah yang kuning? Kuning. Kuning, bagus. Kalau merah nanti cepat merah. Kau memang dari dulu lagi suka backup Anan. Mungkin sebab kau suka kat dia kot. Eh, tak ada kena-mena lah pasal suka tak suka. Ini sekarang ni pasal baby. Okey? Sekarang ni kita nak kau stabil dulu. Bukan aku je cakap macam ni. Kawan-kawan semua nak kau stabil dulu. Kita tak nak kau je tak betul. Aku tahu. Aku faham korang semua risaukan aku. Tapi sekarang ni aku dah mula untuk berubat. Aku dah mula makan ubat doktor. Memang betul kadang-kadang aku ada rasa sakit ketagih tu. Tapi aku akan cuba lawan untuk baby. Baguslah macam tu. Macam aku cakap dengan kau, aku nak jadi mak yang terbaik untuk baby. Aku tak nak jadi macam mak kandung aku. Biarkan anak dia sendiri. Kalau boleh, aku nak sentiasa ada untuk anak aku. Bagus. Eh, aku sebenarnya ada satu soalan yang aku dah lama sangat nak tahu jawapan dia. Apa dia? Siapa bapa baby tu? Taklah soalan ke? Pembantu saya kata pagi tadi Peguam Datin Maimun cuba telefon saya tapi tak dapat. Mereka hantar surat tuntutan ke atas kita sebab tak dapat bayar hutang bapa. Tapi itulah. Inilah satu-satu legasi yang arwah papa tinggalkan. Tapi semua pelukis yang hantar ke galeri ini semuanya berjaya kan? Terkenal. Walau apa pun terjadi, kita kena pertahankan galeri ini kan? Tak boleh putus asa. Tak apa, yang mana boleh saya bantu insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Terima kasih sebab Suri datang. Walaupun time kerja awak sekarang, saya minta maaf sebab curi masa awak. Eh, tak apalah. Lagipun memang saya nak jumpa awak. Kenapa? Kau kan dah rindu kot. Saya gurau sajalah. Okey. Okey. So, ceritalah. Cerita apa? Yelah, awak kata awak nak jumpa saya, nak cerita. Ceritalah. Oh. Sarah, ini sebab anak awak ke? Saya rasa apa yang terjadi semuanya salah saya, Doktor. Waktu saya sarap kandung, saya cuba nak bunuh baby. Bila dia hendak datang selamatkan anak saya, bagi didikan yang betul pada anak saya, saya pula datang untuk rampas baby daripada dia hendak. Manusia jenis apa saya ini, Doktor? Dan mungkin ini juga karma untuk saya. Sebab saya menjadi seorang anak yang derhaka. Dan mungkin ini juga balasan untuk saya. Sebab mencabar perintah. Ini bukan balasan, Zara. Dan ini juga bukan karma. Allah pernah berfirman, tidak aku jadikan manusia dan jin ini selain untuk diuji. So, this is all about ujian, Sarah. Awak sedang diuji. Lagi banyak ujian yang awak dapat, lagi kasih dia terhadap awak. Allah uji awak sebab Allah sayangkan awak. Allah uji awak juga sebab Allah tahu yang awak mampu menerima ujian ini. Awak bertuah sebab awak menerima ujian seberat ni. Tak semua orang dapat menerima ujian macam ni, Sarah. Allah nak awak merayu, merintih, menangis, mohon pertolongan pada dia. Sebab tu apa saja perbuatan kita, apa saja apa yang kita buat, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sih? Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi apa yang awak buat di bawah naungan kasih dan sayang dia? Adilkah untuk kita beranggapan apa yang berlaku dengan awak sekarang ni? Adakah balasan ataupun hukuman karma? Sebab dalam Islam tak ada istilah karma, Sarah. Tapi dalam Islam ada qada dan qadar, dan awak perlu percaya pada itu. Sabar, Sarah. Tapi kau dan aku, tak ada yang kan merubahnya. Baby, do you miss your papa, baby? Yes. Are you wearing the bracelet that I made you? Yes, it's here. I wear it every day. Because when I look at it, I will remember you. Tak payah nak papa-papa dengan anak aku lah, Idri. Kau ni, biarlah dia nak panggil aku papa. Tak luak pun. Baby, next time call uncle Adri uncle. Don't call me papa because he's not your papa, okay? Dah lama tak datang galeri ni. Tak banyak yang berubah kan? Tak banyak berubahnya. Tapi kita lah banyak berubah. Kau nak apa, Adri? Aku datang sini nak selamatkan galeri ni lah.
Kau ada 40 juta ke? Kau pandang rendah kat aku kan? Kalau ikutkan apa yang bapa aku wariskan kat aku, lebih daripada ni aku dapat. Tapi aku tak pernah sentuh pun. Habis tu? Kalau hak galeri ni berubah tangan, ianya akan jadi milik Mak Dah. So, galeri ni akan jadi milik aku. Kau pernah fikir pasal benda ni sebelum ni? Aku tak pernah terfikir sebenarnya sebab aku tak minat galeri. Tak minat. Kau kena fikir benda ni, Nana. Sebab benda ni ada kena mengena dengan kau. Apa benda kau mengarut ni, Adri? Tolonglah. Aku nak kau kahwin dengan aku. Baby, Uncle Adri is making a joke. Let's laugh together. Kau tengok muka aku ada muka main-main ke? Yang sampai kau gelak-gelak kan ni? Kau dah lah paksa aku kahwin dengan kau. Lepas tu kau letak syarat-syarat. Apa benda tu, Adri? Syarat yang aku bagi kat kau tu munasabah. Kau anggap je lah benda yang aku bagi kat kau ni sebagai mas kahwin aku kepada kau. Kalau aku suka kat kau, Adri, kau bagi aku sejadah ke, kau bagi aku telekung ke untuk mas kahwin, aku dah bersyukur. Alhamdulillah. Tapi masalahnya aku tak suka kat kau. Perlu ke kau suka kat aku untuk kahwin dengan aku? Kalau aku dapat galeri ni? Baby, if I'll be your father, I will buy you a lot of toys. Do you like it? Yes. Kau ni dah kenapa? Kau tanya budak kecil nak toys, memanglah dia nak. Cuma kau tanya aku, aku tak naklah benda-benda tu. So, jawapan dia yes lah ni. Kau ni tak reti kan aku cakap apa pun. Sekejap, eh. Baby, can you say no? No. Baby, let's go out take fresh air. Dan mencinta, Tuhan tolonglah. Assalamualaikum. Salam. Hai, kau tak kerja ke ini? Ha? Ada. Tapi aku kan bos. Lagipun aku rasa sini ada benda lagi penting nak cakap dengan kau. Haalah, aku lupalah kau bos. Sebab tu kan company mak kau. So, sekarang kau lah nak buat apa kan? Apa yang penting sangat sampai kau jumpa aku sini sampai kau potek kerja? Aku tak nak kau jumpa Rihanna lagi. Kenapa? Rihanna pakai isteri aku. Aku nak kahwin dengan dia. Aku tak nak kau kacau dia dengan baby lagi. Laya ke nak kahwin? Eh, mana kad kahwin? Eh, Dri. Macam ni, Dri. Kalau orang kata kau nak aku bagi diskaun, aku boleh cover untuk kau. Nak? Weh, kau tak pilih-pilih akulah, Reza. Aku memang nak kahwin dengan dia. Baby akan jadi anak aku. Ana tak cakap apa-apa pun pasal kau nak kahwin. Tu semua tak penting. Yang penting sekarang aku tak nak tengok kau dengan dia. Hai, kesian aku tak kau ni, Adri. Adri, kenapa yang kau terdesak sangat ni? Kenapa? Kau tahu kan, aku dah lama sayangkan dia. Aku suka dia daripada kecil lagi. Aku nak sangat dia jadi sebahagian daripada hidup aku. Adri, kau kawan aku. Ana pun kawan aku. Ha? Jadi apa masalah dia, Adri? Masalahnya kau. Sebab aku tak suka mungkir, Reza. Tapi waktu aku tolong bapak kau dulu, aku tak kasi dia bagi tahu orang tau. Tapi dia bagi tahu kau kan. Mungkin betul cakap kau. Aku memang terdesak. Tapi kau ingat eh, siapa yang tolong kau waktu kau susah dulu? Kau ingat, Reza? Masihkah seperti dahulu engkau dan aku? Kau tak nak ke makan apa yang aku masak ni? At least jamahlah sikit. Aku tak ada mood lah nak makan. Kalau nak makan, kau makan je. Janganlah sedih. Aku faham apa kau rasa. Aku ni pun rindu sangat dekat baby. Eh, kau rasa kan? Bila dia besar, mesti dia cantik. Bapa dia confirm handsome.
Bapak dia memang handsome. Sebab tu baby cantik. Sarah, kau tak nak bagi tahu aku ke siapa bapak dia? Sorry Sarah, sorry aku sumpah aku tak ada niat nak tanya soalan sensitif tu. Sumpah tak ada. Tak apa. Cuma aku tak ada rasa lagi nak bertengah kau siapa bapak baby sebenarnya. Tak apalah. Kalau kau cakap macam tu, aku tak nak cakap apa kan? It's okay. Tak kisah sebab faham situasi aku eh. Babe, kau faham kan? Yang Ana walau macam mana pun akan bawa baby balik US. Kalau dia bawa balik, US tu besar. Macam mana kau nak cari dia? Kau tak takut ke? Ana takkan buat aku macam tu, aku tahu. Well, kalau kau dah cakap macam tu, aku tak boleh nak cakap apa. We'll see. Tenang kan solat dalam bilik ni? Sebab masa arwah mama hidup lagi, dia selalu solat dalam bilik ni sama. Tak sabar nak ajar sekenik tu solat. Kecil tu cakap je apa dia ikut. Tapi itulah. Kalau dah setiap masa, Ana asyik rasa macam bila-bila je orang boleh ambil baby daripada Ana. Tapi sampai bila kita nak lari daripada masalah Ana? Lama-lama pun nanti masalah tu datang cik kita balik. Satu hari nanti pun Ana kena bagi tahu juga siapa mak ayah kandung dia. Lepas tu, galeri itu pun atas tanggungjawab Ana. Tak boleh dia jatuh ke tangan siapa-siapa. Sebagai orang kan? InsyaAllah. Saya akan cuba pertahankan hak Ana tu. Tapi kan, arwah Papa cakap dia ada tinggalkan fail. Farah tahu tak fail tu kat mana? Oh, ada? Ada. Ada sekejap. Yang ni rasanya yang biru ni. Yang biru ni? Nah. Okey. Saya minta diri dululah ya. Thank you, Farah. Karena hingga saat ini, bila kau kembali, nanti aku tetap di sini menantikanmu. Masa pun berlalu, buat aku tertanya. Eh, Mak Wah mana weh? Aku rindu gila dia. Dah lama aku tak usik dia ni. Mak Wah ada kat atas tu tengah solat. Kau lah suka sangat cucuk dia. Mak Wah tahu kau nak datang ni masak lebih. Eh, cakap tak payahlah. Aku kejap ni. Aku datang tak baby. Baby mana? Baby ada kat atas dengan Farah. Sekejap lagi nak pergi jalan. Dengan Farah, ai. Best friend ke sekarang? Kan. Tadi kau jadi ke balik US? Bawa baby? Masa dulu ya aku nak bawa dia balik US sebab aku rasa bila-bila je orang boleh ambil baby daripada aku. Tapi bila aku pergi balik, sama bila aku nak nipu kan, nanti orang dapat tahu juga. So, aku nak duduk sini lama dekat dengan baby. Kau jangan risau. Aku mau jaga baby. Aku dah anggap baby macam anak aku sendiri dah. Aku boleh tolong kau. Ya, Adri, nak apa? Apa ni, Adri? Kau ni paksa-paksa orang ni. Kau ingat aku ingin sangat nak kahwin dengan kau tu. Kalau dah perangai kau macam ni sekarang, esok dah kahwin macam mana? Dahlah, Adri. Kau ingat aku ni apa? Permainan? Ha, baling sana, baling sini. Aku bukan milik kau. Daripada aku melayan kau, bebek aku melayan Reza. Reza ada kat sini. Baby pun tak ingin ada bapak tiri macam kau ni. Nah, aku rasa okey kau kalau kau terima Adri balik. Lagipun, dia tu kan kawan kita. Aku tak cintakan Adri tu, Reza. Kalau sebelum aku pergi US dulu, ya, aku ada cinta dia sikit. Tapi sekarang tak dah. Takkan aku nak kahwin dengan orang aku benci? Alah, dia dah mengamuk dah. Kau tak nak mekat-mekat lah kan. Baby dengar, Farah dengar, Mak Wah dengar. Sebelum kau nak mengamuk apa, biar aku belah dulu. Reza.
Masa malam prom night tu, kau sebenarnya nak aku jadi kau punya partner kan? Dan kenapa kau tak tanya aku? Sebab masa tu aku tahu Eddie suka dengan kau. Jadi lebih baik aku mengalah kan. Aku jatuh dan mencinta. Tuhan tolonglah aku luahkannya. Hello. Hello Cik Dri. Ini saya Dr. Hasdi. Oh, doktor yang rawat Kaisara tu eh? Ha, ya, ada apa doktor? Cik Dri boleh datang ke hospital pejabat saya. Boleh, tapi kenapa, ada hal penting ke doktor? Penting Cik Dri. Sebab tu saya nak jumpa Cik Dri petang ni dekat pejabat saya. Ah, okey. Okey doktor. Bye. Cik Dri, saya nak balik awal. Saya ada urusan kat hospital. Baiklah. Tapi Cik Dri jangan lupa, esok pagi jam 10. Saya dah schedulekan meeting Cik Dri dengan pegawai kewangan syarikat. Baiklah, pasal tu awak jangan risau. Setiausaha saya dah bagi tahu tadi. Lagi satu, mulai sekarang awak adalah penolong kanan saya. Apa-apa urusan bagi tahu saya. Saya nak awak beri tekanan kepada galeri Lestari tu. Tapi Cik Dri, galeri tu bukan Cik Rihanna yang punya ke? Kawan kepada Cik Dri. Suka hati saya lah nak buat macam mana. Tak apalah Cik Dri. Mbak kata Cik Dri, Cik Dri kan bos. Harold, awak penolong kanan saya. Kalau saya ada buat silap ke apa ke, bagi tahu saya. Saya tak suka kaki ampu. Awak faham maksud saya? Faham, Cik Dri. Cepat masuk, Sarah. Duduk dulu ya, saya masuk dalam buat air. Eh, tak apa. Saya atas sini bukan nak minum-minum ke, nak melawan orang ke apa? Tak biarlah kuat sangat suara kau dalam rumah aku ni. Baby tengah tidur kat atas. Leh, tenang. Tenang kau cakap. Untuk pengetahuan kau, aku datang sini nak jumpa dengan baby. Kau dah makan ubat ke belum ni? Ubat? Kau cakap apa ni? Eh, aku dah berubah tau. Aku dah berubah. Mulai hari ini aku nak jadi mak yang terbaik untuk baby. Sebab baby tu milik aku. Baby milik kau. Habis tu yang masa kat hospital kat US tu, kau overdose pil-pil tu, kau tak fikir pasal baby? Time tu aku tak waras. Aku dalam kemurungan. Kau boleh tak bayangkan waktu tu aku dengan syarat mengandungi duduk seorang-seorang kat sana? Kau tak boleh fikir ke? Seorang-seorang. Bapak dia tak ada ke? Bapak dia siapa? Kau tahu tak masa tu kau nak bunuh baby? Kau jangan buang hajar. Baby tu anak aku. Kau tak perlu bersuara sama bapak dia. Baby! Baby sayang! Kau tak payah jerit. Apa? Baby tu anak aku. Hak aku. Darah daging aku. Aku kena ingat sikit. Baby! Baby sayang! Minta maaf, Doktor. Saya lambat sikit. Tadi ada urusan dekat pejabat. Tak apa. Lagipun jam sikit. Tak apa, saya faham. Ada apa halnya Doktor nak jumpa saya ni? Penting sangat. Penting, Cik Dri. Itu sebab saya nak jumpa Cik Dri dekat pejabat saya hari ini. Oh. Pasal apa? Pasal adik saya ibu kepada baby ke? Kalau pasal tu doktor, saya dah tahu dah. Bukan pasal tu Cik Dri, pasal benda lain. Saya nak tanya Cik Dri, baru-baru ni Cik Dri ada buat ujian darah ke? Ada. Baik. Saya baru terima laporan daripada makmal tentang ujian darah Cik Dri tu. Laporan? Laporan apa tu doktor?